Taala supaya dilimpahkan keberkatan pada usaha kita dan meningkatkan ilmu kita. Sekurang-kurangnya di samping itu juga meningkatkan amalan-amalan kita. Dan insya-Allah ustaz dah sampai, tetapi pada fasa yang pertama kita jemput dengan segala hormatnya Fatahillah, Nur Fatahillah. Na'il Fatahillah, minta maaf ya. Na'il Fatahillah dijemput untuk memberi sedikit tazkirah ataupun ceramah sikit kepada kita. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ilmu ini dapat kita ambil manfaat dengan segala hormat. Jadi silakan. Sen. Jazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita rafakkan kehadirat Allah. Rabbi, Rabbukum, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, Rabbu kulli syai, yang berkuasa mengagak dan mengagihkan sesuatu, pentadbir dan pengurus semesta raya yang mengatur semua urusan hamba-hamba dan makhluknya. Dia yang pertama ada sebelum yang lain ada. Dia selamanya ada setelah yang ada tiada. Adanya bukan diadakan dan bukan disebabkan yang ada, maka dia ada. Mustahil dia tiada, padahal terbukti ada. Dia ada dengan sendirinya. Adanya maka kita dan seluruh yang ada ini ada. Puji untukmu ya Allah, seagung kemuliaanmu, sebesar keagungan dan seluas kekuasaanmu. Salawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan keharibaan penghulu umat, khatamul anbiya, sayyidul mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan pesuruh Allah, manusia terpilih tanpa tandingan, terpuji akhlaknya tiada bandingan, rahmat bagi seluruh alam, teladan umat sepanjang zaman, disegani oleh lawan dan kawan, harapkan syafaat di hari kebangkitan. Tak lupa juga kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan semua yang mengikutinya dengan jejak-jejak kebaikan dari satu masa ke satu masa hingga hari kiamat. Semoga ridha Allah berkekalan untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Apa khabar bapak-bapak semua? Sihat? Alhamdulillah. Ibu-ibu, apa khabar ibu-ibu semua? Sihat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nail Fatahillah. Umur saya 15 tahun lebih sedikit. Saya adalah salah seorang pelajar yatim di Ma'had Tahfiz Darul Hufaz, Lampung, Sumatera, Indonesia, yang dikelola oleh Ustaz Nursalam Abdul Muttalib Al-Hafiz. Saya bersama rakan-rakan yatim dan rakan-rakan lain seramai kira-kira 800 orang. Kini sedang menghafaz Al-Quran. Saya sendiri baru hafaz 20 juzuk. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan syarahan pendek, yaitu tentang masa.
Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ash. Innal insana lafi khus. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Allah bersumpah dengan masa, wal as, demi masa. Masa adalah gurun atau zaman. Masa adalah pergantian tahun demi tahun. Masa adalah peredaran bulan ke bulan. Masa adalah pertukaran minggu ke minggu. Masa adalah silih bergantinya malam dan siang. Masa adalah setiap putaran jam ke minit, minit ke saat. Masa adalah tiap turun naiknya nafas kita. Bila-bila masa dan sepanjang masa, wal as, demi masa. Manusia hidup dalam ruang lingkup masa. Manusia berada dalam tiga dimensi masa. Masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Wal as, demi masa. Surah ini didahului qasam atau sumpah. Wal as, demi masa. Menunjukkan adanya berita penting yang hendak disampaikan tentang masa. Perhatikan masa, renungkan masa, gunakan masa, jangan sia-siakan masa, dan jangan abaikan masa. Masa lalu tak akan berulang, masa sekarang akan segera berakhir, dan masa akan datang pasti terjadi. Ada orang yang rugi sepanjang masa, dan ada orang yang beruntung setiap masa. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Umumnya manusia hidup dalam kerugian. Semua rugi. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, untung, rugi, semua rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang untung rugi, yang rugi, rugi dua kali. Mengapa rugi? Rugi karena tak dapat menggunakan masa dengan baik. Rugi karena tak dapat mengisi masa dengan bijak. Wal as, demi masa. Manusia rugi karena tidak beriman. Manusia rugi karena tidak beramal soleh. Manusia rugi karena tidak saling menasihati dalam kebenaran. Dan manusia rugi karena tidak saling menasihati dalam kesabaran. Wal as, demi masa. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Agar tidak rugi, penuhkanlah masa. Jangan kosongkan masa. Isi masa yang kosong sampai penuh. Jangan nampak penuh tapi sebenarnya kosong. Jangan nampak saja yang penuh tapi isi tak ada. Agar masa penuh arti, isi dengan empat perkara. Iman, amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Itulah manusia yang beruntung. Apapun kerjaya mereka, mereka beruntung. Apapun bentuk niaga dan transaksi mereka, mereka sentiasa beruntung. Kalau mereka orang kaya, merekalah orang kaya yang beruntung. Kalau mereka orang miskin, merekalah orang miskin yang beruntung. Kalau mereka orang yang selalu mendapat untung, merekalah orang yang beruntung dua kali. Dan kalau mereka orang yang mendapat rugi, di dalam rugi itu, mereka beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian, baik kerugian di dunia dan lebih-lebih lagi kerugian di akhirat nanti. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khusr.
Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah surah Al-Asr yang memperingatkan kita betapa pentingnya masa. Surahnya pendek saja, cuma 3 ayat. Saya yakin semua kita hafaz surah ini. Surah yang pendek tetapi padat dan syarat dengan pesan dan kesan. Wal-as, demi masa. Sebab-sebab manusia dalam kerugian diterangkan dalam surah ini. Dan jalan-jalan yang membawa keberuntungan juga dijelaskan dalam surah ini. Sebab-sebab manusia rugi karena manusia tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebenaran dan tidak saling menasihati dalam kesabaran. Ingin hidup beruntung, manusia wajib beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Wal-as, demi masa. Mari penuhkan masa dengan amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Kalau nak sibuk sangat, kalau kata tak ada masa, kalau kata kesuntukan masa, apa mak dan ayah buat? Apa abang dan kakak buat? Apa yang kita buat? Pasal niaga pasar malam sampai tak sembahyang ke? Pasal kerja di pejabat, mengajar di sekolah, toreh getah, petik kelapa sawit sampai tak ingat masa. Pasal kejar jawatan ke, sampai tak kira halal dan haram. Pasal nak jadi orang kaya ke, sampai lupa daratan, lupa lautan, lupa kawan dan lupa Tuhan. Oh, kalau macam tu, rugi sangatlah kita. Kita kena ingat sepenuh apapun isi kepala kita sampai-sampai nak pecah. Sepenuh manapun isi dada kita sampai-sampai nak meletup. Kalau isinya cuma dunia, dunia dan dunia. Harta, harta dan harta. Jawatan, jawatan dan jawatan. Rugi dan sia-sialah masa kita. Kita kena ingat sebesar apapun dunia ini dengan segala kemewahannya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat nanti yaitu syurga dan keriduannya. Sangatlah rugi kalaulah karena kesibukan kita mengumpul harta hingga kita lupa pada akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Cepat atau lambat hanya soal masa. Masanya pasti akan tiba. Kita akan menjadi sebagian dari sejarah masa lalu. Masa akan terus berjalan. Dari satu masa ke satu masa, bertemu dengan satu masa, masa yang tak bertemu masa, kehidupan sepanjang masa, yaitu kehidupan akhirat. Sedarkah kita bahawa dunia sentiasa berteriak, pergi, pergi, pergi. Sedangkan akhirat sentiasa memanggil, mari, mari, mari. Umur kita bertambah, ajal kita semakin dekat, bertambah usia kita, makin hampirlah kita pada ajal dan kematian. Umpama orang berjalan, kita terus melangkah. Setelah langkah pertama, langkah kedua kita jalani. Setelah langkah kedua, langkah ketiga kita tempuhi. Begitu kaki kita terus melangkah hinggalah sampai ke destinasi terakhir. Di sanalah langkah berhenti. Manusia tanpa kecuali pasti akan menempuh fasa demi fasa dalam kehidupan. Bermula dari alam roh, terus ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari dunia ke mana pula? Dari dunia kita akan berkelana ke alam barzakh. Selepas barzakh, kita menempuh hari berbangkit. Selepas hari berbangkit, kita berkumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar, kita menunggu hisab selama 50,000 tahun. Selepas itu, amal ditimbang. Selepas itu, kita akan meniti sirat. Di sanalah, di atas sirat itu, nasib akan kita ketahui. Apakah kita termasuk orang yang selamat
ataukah kita termasuk orang yang celaka. Kalau selamatlah kita dari meniti sirat, maka syurgalah tempat kita. Tetapi kalau jatuhlah kita dari titian itu, maka jahannamlah tempat kita. Masya Allah. Jangan main-main. Sirat itu panjangnya saja 15,000 tahun perjalanan akhirat, yang satu harinya sama dengan 1,000 tahun dunia. Sedangkan dalamnya permukaan sirat ke dasar neraka adalah selama 70 tahun lemparan batu. Nisbah orang yang selamat dan yang celaka adalah 1,000 berbanding 1. Yaitu setiap 1,000 orang melintas di atas sirat, 999 orang tergelincir ke dalam neraka dan hanya seorang yang selamat ke dalam syurga. Kita belum pasti sama ada termasuk 999 golongan yang celaka ataukah satu golongan yang selamat itu. Kita masih berada di dunia, negeri tempat persinggahan sementara, negeri yang penuh dengan dugaan, negeri tempat kita bercocok tanam, negeri tempat kita menabur amal dan bakti, semua bermula di sini, di dunia ini. Kalau berimanlah kita di sini dan kalau beramal solehlah kita di dunia ini, maka perjalanan selepas ini akan menjadi mudah. Semua mudah. Mati mudah, di alam barzakh mudah, di mahsyar mudah, di hisab mudah, ditimbang mudah, dan akhirnya kita masuk syurga dengan mudah. Oleh karena itu, marilah isi masa-masa kita dengan iman dan amal soleh. Orang tua-tua saya yang sudah tua, janganlah leka dan lalai dalam kesibukan dunia yang memperdaya. Sibuk yang tak ada cuti-cutinya, sempit yang tak ada lapang-lapangnya, mengeluh yang tak ada puas-puasnya, mencari yang akan ditinggalkan, mengejar yang belum tentu didapat, mengumpul barang yang akan lapuk. Ingatlah, mata sudah kabur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah banyak yang gugur, makan pun hanya mampu kulum bubur. Tak lama lagi masuk kubur. Banyak-banyaklah bersyukur dan jangan jadi orang yang kufur. Hitunglah umur yang telah pergi, kiralah umur yang masih berbaki. Sedikitnya ibadah kita kepada Allah, banyaklah masa kita yang hilang sia-sia. Coba kita kira, kita tidur sehari selama 8 jam, sebulan bermakna 240 jam. 240 jam kalau kita jadikan hari ada 10 hari. Kalau sebulan 10 hari kita tidur, setahun bermakna 120 hari kita tidur. Kalau umur kita 10 tahun, kita tidur selama 4 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, 18 tahun lamanya kita tidur. Itu baru tidur kita saja, yang tentu kita tidak beramal, masa kita hilang sia-sia dengan tidur itu. Belum lagi dengan masa bekerja kita, sibuk cari duit, sibuk kumpul harta, ke hilir ke mudik, pagi, petang, siang, malam, kaki buat kepala, kepala buat kaki, habislah masa kita. Belum lagi masa kita untuk jalan-jalan, makan minum, tengok TV, keluar masuk tandas atau bilik air, habislah masa kita. Belum lagi dikira masa usia baligh kita, iaitu 10 hingga 15 tahun. Artinya, kalau umur kita 60 tahun, kita tolak usia baligh kita 10 tahun, bakinya tinggal 50 tahun. 50 tahun kita tolak dengan masa tidur kita selama 18 tahun, bakinya tinggal 32 tahun. 32 tahun kita tolak dengan masa bekerja kita selama 20 tahun, bakinya tinggal 12 tahun. 12 tahun kita tolak dengan masa kita untuk jalan-jalan, makan minum, tengok TV, keluar masuk tandas atau bilik air, balik kampung dan lain-lain selama 8 tahun. Bakinya tinggal berapa? Bakinya tinggal 4 tahun. Subhanallah.
hanya masa 4 tahun itu saja yang berbaki dalam hidup kita. Dan kalau baki 4 tahun itu pun kita sia-siakan juga, maka rugilah kita. Tetapi kalau pandailah kita memanfaatkan masa 4 tahun itu, kira cukuplah untuk kita beramal. Karena masa bukan dikira panjang atau pendeknya, lama atau sekejapnya. Masa adalah bagaimana kita mengisinya dengan iman dan amal soleh. Oleh karena itu, orang tua-tua saya, marilah isi masa kita dengan iman dan amal soleh, agar masa penuh arti. Yang muda-muda remaja pula, janganlah asyik dibuai angan-angan keseronokan gila-gila tak tentu hala. Merempit sana, merempit sini, mencari sensasi sesaat sampai lupa masa. Asyik dengan handphone saja, internet saja, Facebook saja, duduk melepak, isap rokok, dada, gangster, bosia, bohjan, semua itu tak ada faedah dan hanya merugikan diri sendiri. Mari isi masa muda kita dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, seperti membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, memahami isinya, menguak rahasianya. Kita baca, baca dan baca. Kita hafaz, hafaz dan hafaz. Semoga tidak menjadi sesalan masa muda kita kelak kalau kita sudah tua. Karena ramai orang tua-tua kita yang menyesali masa muda mereka yang tak mungkin terulang kembali. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kesimpulan dari surah Al-Asr yang telah saya sampaikan tadi adalah Allah bersumpah dengan masa karena pentingnya masa dalam kehidupan kita. Sepanjang masa, setiap masa hanya akan menentukan nasib dua golongan manusia, yaitu golongan beruntung dan golongan merugi. Jalan-jalan yang membawa keberuntungan adalah dengan mengisi masa kita dengan iman, amal soleh, tawasau bilhaq, wa tawasau bisabr. Sekali lagi, penuhkanlah masa. Jangan kosongkan masa. Isi masa yang kosong sampai penuh. Jangan nampak penuh tapi sebenarnya kosong. Jangan nampak saja yang penuh tapi isi tak ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih, tersilap bahasa menyusun kata yang tidak pada tempatnya, saya memohon ampun dan maaf. Maklumlah, saya masih belajar. Umur belum setahun jagung, darah belum setampuk pinang, dan ilmu pun belum setipis kulit bawang. Akhirnya, saya merayu kalau ada di antara tuan-tuan, puan-puan, orang tua-tua saya yang sudi untuk membantu kami dengan derma ikhlas, seberapa ikhlas untuk membina madrasah lelaki yang kini dalam proses pembinaan. Atau kalau ada di antara tuan-tuan, puan-puan, orang tua-tua saya yang sudi untuk mengambil kami sebagai anak angkat dengan membantu kos pembelajaran kami, makan minum kami setahun RM600. Kami ada senarai nama-nama pelajar yang ingin tuan-tuan dan puan-puan taja. Selepas sembahyang isyak nanti, bolehlah berjumpa dengan kami. Berdermalah. Kalau tak dapat sedikit, banyak pun tak apa. Berapapun, asalkan ikhlas. Saya bagi pihak ma'ahad mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan derma dari tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah membalasi dengan balasan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Pada mulanya ia dikagumi, ramai yang berminat, disanjung ke tengah, dipuji ke tepi, hingga Khalifah Harun Ar-Rashid selalu memanggil ke istana karena dia adalah seorang penyair. Syair-syairnya begitu indah, susunannya begitu rapi. Dia adalah Abu Nuwas atau biasa juga dipanggil Abu Nawas. Lucu orangnya. Kadang dalam kelucuannya sering mengocak hati, walaupun kadang-kadang menimbulkan amarah dan benci. Sekali lagi, banyak orang suka. Ia dikenal sebagai seorang penyair. Cuman kebelakangan diketahui bahwa Abu Nawas adalah orang yang mempunyai salah laku, menyimpang dari kebanyakan bagaimana naluri dan fitrah manusia. Rupanya banyak syair-syairnya itu yang memuji arak, judi, dan malah dalam satu bait dia menyebut, aku lebih cinta dan suka kepada seorang pemuda daripada seorang wanita. Rupanya dia seorang homoseks. Luar biasa. Dia merasakan waktunya begitu cepat berlalu, habis dan hilang sia-sia. Sampai menjelang tuanya, dia masih terus bergelumang dengan syair-syair yang tidak baik, susunan-susunan syairnya yang membawa kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Ramai orang yang tersesat oleh kemerduan suara dan keindahan syair-syairnya. Satu malam dia tidur. Dalam tidur dia bermimpi seorang gurunya datang, menyergahnya. Tersentak sedar dari mimpi, bangun dari tidur. Si guru dalam tidur itu, ia melihat datang memarahinya sambil berkata, "Hai Abu Hani, gelar daripada Abu Nuwas atau Abu Nawas. Kalau engkau tidak boleh menjadi garam yang menjadikan lezat dan memberi rasa kepada makanan, janganlah kamu menjadi lalat yang kerjamu justru merusak rasa makanan itu sendiri. Kemana-mana pergi, kamu hanya membawa benih-benih penyakit dan menyebarkan benih-benih penyakit." Sedar. Rupanya itulah malam pertama ia menemukan jalan. Dia rasakan selama ini sudah jauh menyimpang, sesat dari petunjuk. Ia buang semua syair-syairnya yang lama. Dan sekarang ia gubah syair-syair baru. Syair-syair yang berisi munajat kepada Allah. Ia adalah penyesalan
bagaimana dahulu ia telah melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Kosong waktunya. Antara susunan syairnya saya akan baca ya. InsyaAllah biasa kita dengar ini syair munajat ini ya. Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Boleh kita coba sama-sama. Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala jahimi fahabni taubatan waghfir dhunubi fa innaka luahan hati seorang pendosa. Ia lalu memposisikan dirinya, meletakkan dirinya begitu rendah, ditekan segala egonya ke bawah, bawah sekali. Ilahi, oh Allah, ya Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, tidak layak aku masuk ke dalam surga-Mu. Ini kan surga paling tinggi, Firdaus namanya. Andai serendah-rendah surga yang paling bawah pun aku tak layak. Nih, luar biasa indah sentuhannya ya. Ilahi, lastu lil firdaus ya ahla. Tak layak aku masuk ke surga-Mu. Surga mana? Firdaus. Lebihlah tak layak karena Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jangan kata Firdaus yang paling tinggi. Andai serendah-rendah surga, yang paling bawah pun dia tak layak. Duh. Kenapa? Rasul bersabda, nanti orang yang terakhir masuk ke dalam surga, mereka yang pada dahi atau keningnya ada tanda, ada cop. Cop itu jelas kelihatan dan dapat dibaca oleh semua orang. Bunyinya al-jahannamiyun, bekas-bekas ahli jahannam. Siapa mereka? Mereka yang telah diseksa, menghuni di lembah jahannam. Entah 100, mungkin 1000 atau mungkin 10.000 tahun. Hanya dia tak kekal dalam neraka jahannam. Karena di sudut hati ada, walaupun hanya secebis, tak sampai sebatu, tak sampai sekepal, hanya mungkin timbangan pun tak memenuhi zarrah, ringan sekali. Dia pernah mengucap la ilaha illallah, tak kekal dalam neraka, dikeluarkan dia. Apabila keluar dari neraka dan Allah perintahkan masuk ke dalam surga, dialah orang yang terakhir masuk ke dalam surga itu.
Apabila disuruh masuk oleh Allah ke dalam surga, dia mengatakan, ya Allah, tempat sudah penuh. Ya. Adakah lagi bagiku layak untuk masuk ke surgamu? Karena surga telah pun dipenuhi oleh hamba-hambamu yang bertakwa sebelum aku. Allah berfirman, engkau adalah orang terakhir masuk ke dalam surgaku. Maukah sekiranya aku berikan kepadamu surga? Surgamu adalah yang paling kecil, sekecil-kecil, serendah-rendah, sebawah-bawah surga, paling kecil lah. Karena engkau lah orang yang terakhir dan timbangan imanmu begitu ringan, timbangan amal solehmu tak memenuhi timbangan. Maka surgamu adalah surga yang paling kecil, paling rendah, paling bawah. Serendah-rendah surga bagi orang yang paling sedikit amalannya ialah sama dengan istana raja yang paling besar di dunia. Maukah? Mendengar begitu, dia pun berkata, radhi itu ya Rab, aku mau. Seperti apa tadi? Istana raja yang paling besar. Ya. Ketika dia mengatakan radhi itu ya Rab, Allah berfirman, untukmu dua kali itu, tiga kali itu, lima kali itu, dan wa ashru amsalha, sepuluh kali itu. Untuk serendah-rendah, tingkatan surga yang paling kecil, yang paling bawah, adalah sepuluh kali lebih besar daripada istana raja yang besar. Ya Allah, tadi saya katakan, jangankan Firdaus yang tinggi, andaikan surga paling bawah, seorang yang beradab, ya, merasa tidak layak, karena memang tidak ada amalan yang akan melayakkan dia. Amal apa? Ya, amal apa yang melayakkannya ke surga? Ini luahan hati seorang pendosa. Ilahi las tulil firdausi ahla, tak layak. Kalau Firdaus tak layak, surga tak layak, karena memang tidak ada amal yang melayakkannya. Sekarang neraka pula bagaimana? Neraka itu bertingkat-tingkat, ya. Atas sekali nama sa'ir, bawah sa'ir saqar, bawah saqar wail, bawah wail khutamah, bawah utamah ladha, bawah ladha jahim, bawah ladha hawiyah, bawah hawiyah jahim. Jahannam mempunyai tingkatan-tingkatan neraka, dan paling bawah di dekat keraknya jahannam itu adalah neraka jahim. Ya Allah, lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim wa min fawqihim ghawash. Neraka itu bertingkat-tingkat. Dan Rasul mengatakan, inna jahannam sauda'u mudlimantun la daw'a laha wa la lahaba laha sab'atu abwab. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Pada setiap pintunya di sana ada 70,000 bukit-bukit apinya. Ala kulli jabalin sab'una alfasiqin. Tiap-tiap satu bukit ada 70,000 buah jurangnya. Ala kulli siqin sab'una alfasubatin. Tiap-tiap satu jurang ada 70,000 nyala apinya. Ala kulli sub'atin sab'una alfa khasrin. Tiap-tiap satu nyala api ada 70,000 lembah-lembahnya. Ala kulli qasrin sab'una alfa wadin. Tiap-tiap satu lembah ada 70,000 istana-istananya. Ala kulli qasrin wal wadin sab'una alfa baitin minan nar. Tiap-tiap satu istana ada 70,000 rumah-rumah api. Ala kulli baitin sab'una alfa hayyatin wa sab'una alfa aqrabin. Tiap-tiap sebuah rumah api
ada 70 ribu ekor ular dan 70 ribu ekor kala, yang pada setiap ekor kala 70 ribu pula ekornya, dan tiap seekor kala 70 ribu ekor ekornya, 70 ribu ekornya. Coba, coba. Ada berapa tadi pintunya? 7. Neraka Jahannam itu ada 7 pintu. Satu pintu ada 70 ribu bukit. Kalau satu pintu ada 70 ribu bukit, 7 pintu berapa bukitnya? 70 ribu kali 7 ya, betul ya? Baik. Satu bukit ada 70 ribu jurangnya. Satu bukit. Sedangkan dia ada 70 ribu buah bukit. Jadi berapa jurang? 70 ribu kali 70 ribu. Boleh kalikan? Ada yang bawa kalkulator? Okay. Ulang. Ya. Neraka itu 7 pintu ya. Satu pintu 70 ribu buah bukit. Satu pintu. Kalau satu pintu 70 ribu buah bukit, 7 pintu, maka 70 ribu kali 7. Betul ya? Okay. Satu bukit ada 70 ribu buah jurang. Satu bukit. Kalau dia 70 ribu buah bukit, berapa jurangnya? 70 ribu kali 70 ribu dalam satu pintu. Dan dia ada 7 pintu, maka kali 7. Satu jurang ada 70 ribu nyala api. Satu jurang. Kalau satu jurang ada 70 ribu nyala api, sedangkan dia ada 70 ribu buah jurang, berapa nyala apinya? 70 ribu kali 70 ribu kali 70 ribu kali 7. Coba kalikan. Baik. Satu nyala api ada 70 ribu lembah. Satu nyala api 70 ribu lembah-lembahnya. Jadi rupanya begini, di pintu pintu, kemudian bukit, 70 ribu, satu bukit itu 70 ribu jurang, satu jurang itu 70 ribu nyala api, makin ke bawah, 70 ribu nyala api itu lembah-lembah. Kalau satu nyala api ada 70 ribu buah jurang, saya bilang, kalau 70 ribu nyala api ada 70 ribu lembah, ya. Kalau satu nyala api ada 70 ribu lembah, 70 ribu nyala api berapa lembah? Dan tiap satu lembah 70 ribu pula istana-istana. Jadi lembah-lembah itu ada dalam istana-istana itu ada dalam lembah. Kemudian satu istana ada 70 ribu rumah-rumah apinya. Rumah-rumah api itu berada dalam istana-istana. Satu istana ada 70 ribu rumah-rumah apinya. Allah, nak pikir macam mana? Boleh jumpa tu 70 ribu kali 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 7. Ada jumpa? Tak, saya tanya pasal saya pernah cuba kali-kalikan, memang hilang terus angka tu. Angka itu hilang. Nah. Masih lanjutan hadis itu, dalam sebuah rumah api itu ada 70 ribu ekor ular dan 70 ribu ekor kala. Yang seekor ular atau kala, ekornya saja 70 ribu. Jadi ada 140 ribu ular dan kala. Kalau tiap-tiap seekor ular dan kala, masing-masing ekornya 70 ribu. Untuk menjaga sebuah rumah, yang dalam rumah itu hidup manusia bernama kafir, zalim, musyrik, mujrim, wa ya'tihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Mereka dikelilingi oleh kematian, atas api, bawah api, kanan api, kiri api, berlantai api, beratap api, tilamnya api, selimutnya api, makanannya api, minumannya api. Rasul ditanya, berapakah nisbah panas api neraka dengan dunia? Panas api neraka adalah 70 kali berbanding dengan panas apimu di dunia. Sedang api di dunia saja sudah panas, Tuhan. 70 kali lagi lebih panas api neraka. Ratapan, tangisan, sesalan, munajat, si pen
dosa, direndahkannya, diposisikan dirinya, tawadhu, ya, ditekan egonya. Sudahlah, tak payah orang lain menuduh, tak payah orang lain menyalahkan. Sebelum orang menuduh, sebelum ada sesiapa menyalahkan, dia sendiri mengaku, Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, tak layak aku masuk ke surgamu, tapi tak akan juga mampu aku menanggung azab nerakamu. Ini kan neraka jahim, sa'ir, jangankan apinya, perciknya seberat debu. Kata Nabi, kalau jatuh ke telapak kaki seseorang, mendidih otaknya, terburai isi perutnya, terputus-putuslah ususnya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma ajina minan nar. Lantas si pendosa ini pun melanjutkan munajatnya. Fahabni taubatan waghfir dhunubi. Ya Allah, kalau amal yang tidak kau timbang memang tak akan mencukupi. Bakti dan taat sangat kurang. Masa mudaku habis dalam kesia-siaan. Usia remajaku entah kemana, dikala aku sudah tua pun aku masih bermain-main dalam leka. Ya, satu ku harap taubatmu, ya Allah. Ini dia, ini dia. Ya, subhanallah, ini untaian syair. Ya. Bukan Quran, bukan. Tapi mudah-mudahan membawa kesedaran bagi orang yang mau sadar, ya. Jangan berbangga dengan amal, sebab Allah tak tengok kamu punya amal, tak pandang kamu punya amal. Ya. Maknanya bukan kalau macam itu tak payah beramal, bukan. Bukan itu maksudnya. Artinya jangan kamu bangga dengan amal itu. Bukan amal yang menjadi ukuran. Kalaupun masuk surga bukan sebab amalmu. Sebab kasihan Allah kepadamu. Amal tak cukup, tak cukup. Ya. Yang akan melayakkan kamu ke dalam surgamu ialah taubat Allah. Kamu berdosa dan kamu minta ampun, lalu Allah ampuni. Kamu berdosa lalu kamu bertaubat, menyesali setiap dosa yang pernah kamu lakukan, lalu Allah terima taubatmu. Yang itu yang melayakkan. Maka si pendosa tahu celah yang mana, lorong mana dia boleh masuk. Dia tak membanggakan amalnya, tapi dia harapkan taubat diterima, ampunan diberi. Taubat diterima, ampunan diberi. Fa innaka ghafirul dzambil adzimi. Ini si pendosa masih meneruskan lagi munajatnya. Apa katanya? Dzunubi mislu adadir rimali. Ya Allah, dosaku sebanyak pasir yang ada di pantai. Tak boleh kira, dan sebab karena banyaknya dosa-dosa itu, dia hanya nisbahkan saja. Nak tahu berapa besar dosaku? Sebanyak pasir itulah. Banyak sekali, tak boleh kira. Dosa mata, dosa telinga, ya. Dosa mulut, subhanallah. Dosa tangan, dosa kaki, paling banyak dosa hati, ya. Dosa. Dosaku sebanyak pasir di pantai, ya Allah. Fahabni taubatan ya zal jalali. Sekali lagi rayuannya, si pendosa ini berkata, ya Allah, taubatku mohon, kiranya engkau berikan ampunan. Taubat engkau terima, ampunan engkau beri, ya Allah. Engkau maha tinggi lagi maha terpuji, tak akan jadi berkurang karena dosa lalu menjadikan engkau turun tahta. Besar bukan sebab dia
diagungkan, tinggi bukan sebab dijulang. Engkau besar, wahai zat yang tidak akan mudarat dengan sebab dosa yang kulakukan. Engkau zat yang maha tinggi dan terpuji. Nih, apa lagi? Wa umri naqisun fi kulli yaumin. Ya Allah, umurku setiap hari makin berkurang. Umurku setiap hari makin berkurang. Dia tak merasa bertambahnya umur. Ya, ini pendidikan yang sangat baik. Ya, nak mengajar keinsafan. Di tempat lain, orang lain, dia selalu kira umurnya yang mana? Lebihnya ya? Tambahnya ya? Hari itu 2015 berapa umur? 50. Sekarang 2016 berapa umur? 51. Hore, 51. Potong kue kek, nyala lilin, tepuk tangan. Happy birthday to you. Ya, yeah. Tiup. Ya, yeah. Itu bukan cara kita. Cara kita ialah bertambah umurmu setahun, itu berarti berkurang kesempatanmu berbuat baik setahun. Sehari bertambah umurmu semakin dekat dengan ajal kematianmu. Ya, itu yang diajar. Jadi bakinya yang kita kira, bakinya. Umurku bertambah ya Allah, tapi sebenarnya kesempatanku berbuat baik makin kurang. Umurku bertambah ya Allah, berarti makin dekat dan hampirlah masa pulang. Ya, yang berkurang umurnya, yang bertambah apanya? وَذَنْبِ زَائِدٌ كَيْفَ تِمَالِ. Dosa-dosaku juga yang makin bertambah, bagaimana hendak memikulnya ya Allah. Dosa kemarin belum diampuni, dosa setahun yang dulu masih banyak, hari ini ditambah dosa baru lagi, dosa dan dosa. Terakhir ini munajatnya. Ilahi abdukal asi ataka. Ya Allah, hambamu yang berdosa. Coba lihat, ia membahasakan dirinya di hadapan Allah. Bukan sebagai abdukal alim, bukan abdukal haris, atau abdukal abdukal zahid, atau abdukal abid. Tak ada. Ini hambamu pilihan, hamba yang alim, hamba yang beribadah, hamba yang zuhud. Tidak begitu. Tapi dia membahasakan dirinya, ini hambamu yang maksiat, hambamu yang durhaka, hambamu yang berdosa. Tadi di atas direndahkan dirinya, rasa tak layak masuk ke surga. Sekarang ditekan lagi ke bawah. Ini hambamu yang berdosa, datang menghadap, bersimpuh, bertekuk lutut, seraya mengakui dosaku dan memanggil namamu. Apa kita harap? Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun. Kalau saja engkau terima taubatku dan engkau ampuni dosaku, sesungguhnya engkau maha pengampun ya Allah dan maha penerima taubat. Dan kalau engkau tolak, kalau engkau tidak mengampuni dan tidak menerima taubatku, kemana lagikah aku pergi, kepada siapakah aku mencari ampunan selain daripada engkau ya Allah. Ya, bagi memenuhkan apa tadi, masa ya. Jangan nampak penuh tapi sebenarnya kosong. Jangan nampak saja penuh tapi isi tak ada. Kita coba latih ya. Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang ujub. Ya, tundukkan ego masing-masing. Kalau kepada sesama kita mungkin sukarlah untuk kita mau mengaku. Betul ya? Betul ya? Manakan ada istri yang mau mengaku bersalah kepada suaminya. Betul. Mana akan ada.
Lebih lagi tak akan ada suami mau mengaku salah pada istri. Betul? Betul ke tidak? Suami ini lain egonya. Betulnya? Bukan kata Tuhan saya tak pernah mengaku salah. Saya benar. Betul ya? Pada istri, tak akan ada anak yang mau mengaku salah kepada orang tua, ayah atau ibu. Lebih lagi tak akan ada ayah, ibu, aku salah nak. Tak ada. Ya, orang tua selalu benar saja. Yang salah anak. Ya begitu kak, Maci? Ego lah itu. Mana ada rakyat yang mau mengaku salah kepada pemimpin. Betul? Lebih lagi mana ada pemimpin mau mengaku salah kepada saya silap lah. Mana ada. Ini manusia. Karena sifat egonya. Coba kalau tengok gambar rame-rame itu. Yang nampak siapa itu? Kitalah. Padahal nampak hidung saja. Orang lain lebih gagah lagi tak nampak. Ini aku nih, hidung. Nampak hidung saja. Dia terselit gitu. Yang dia yang nampak. Paham maksud saya? Coba foto beramai-ramai, bergambar beramai-ramai. Tengok nanti. Dia akan cari gambar siapa? Gambar siapa? Gambar dia. Gambar orang yang nampak terang tak nampak. Yang terselip nampak hidung. Itu aku nih. Nampak hidung aku nih. Hidung nampak. Itu egonya manusia. Baiklah. Itu sifat manusia. Allah bertanya, apakah jika lo kamu dengan sesama kamu, kamu tak akan mengaku salahmu. Dan memang tak payah mengaku salah kepada orang. Karena tak akan ada penyelesaian dengan hanya mengaku itu. Tapi mengaku salah kepadaku, aku ampun dosa. Kalau aku sudah ampun dosa, hidup tenang, jiwa tentram, rumah tangga aman bahagia. Hidup dunia sentosa, akhirat pun bahagia. Ya, ini dalam rangka usaha kita untuk mengisi sisa-sisa umur kita insyaAllah. Jangan ada yang kosong dan sia-sia. Itu sajalah barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, terlambat, bukan terlambat sedikit, terlambat banyak ya. Tadi saya khutbah di Bayan Lepas, Bayan Baru, betul, Bayan Lepas, Masjid Al-Hidayah. Dari situ saya rehat di rumah kawan. Ya, padahal dah siap-siap lepas asar itu, tapi lah maklum sajalah. Dan saya tak tahu kalau perjalanan dari sana ke seberang itu jam teruk betul. Ya, saya minta maaf atas keterlambatan dan kelewatan itu. Insyaallah kali keberapa saya tak ingat, tapi dah sering saya di Surau ini. Insyaallah ya, dah berkali-kali. Cuman saya rasa tak adil. Nah, kenapa saya kata tak adil? Hanya saya saja yang sering kesini. Tuan-tuan belum pernah ke sana. Ke sini sering, ke sana belum. Ya, paham kan? Nah, bila tu agaknya tuan-tuan nak ke sana? Dari hari ke hari saya tunggu juga. Karpet merah tu dari baru sekarang dah pudar coklat warnanya dah. Dibentang lama, tak dipijak-pijak. Ya. Silalah tengok kami insya-Allah di ma'had kita di Lampung. Dan pelajarnya sekarang makin ramai, ada 800 orang tadi diceritakan oleh adik kita. Alhamdulillah kita sudah ada 4 asrama, 2 masjid, 2 surau. Dan saya katakan bukan bangga, tapi syukur. Sebab untuk di Indonesia iklimnya, suasananya, nuansanya tak sama dengan kita. Kita di sana bersaing Tuhan, bersaing. Karena itu insyaAllah ma'at kita, dan saya bertekad ma'at tahfiz darul hufaz mudah-mudahan lebih dari ma'at-ma'at yang lain. Dari semua-semualah. Apalagi ini ma'at tahfiz, kalau kita buat selekeh orang tak pandang. Kita bersaing dengan Kristian. Allah, sekarang bukan Kristian lagi ancamannya, Syiah. Ya, merajalela Syiah sekarang ini Tuhan. Mereka sudah punya stesen televisi, mereka punya pemancar radio, penerbitan, bahkan sudah menyusup ke pemerintahan Jokowi. Syiah merajalela. Ya, hanya menunggu masa mereka berkuasa, ya, sembelih umat Islam, itu kerja mereka lah. Ya, karena mereka sudah berani istihar, darah Sunni halal.
Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita bersaing. Karena itu maat kita insyaAllah di atas lahan tanah 12 hektar dengan bangunan-bangunan seperti itu, makin diperbaiki sistemnya, peningkatan hafazannya, dan anak-anak berlomba-lomba. Rata-rata 2 tahun. Dan saya katakan kalau 2 tahun tak hafaz Quran, keluar. Di sini bukan tempat orang main-main. Di sini tempat orang mujahadah. Jadi kurikulum kita 2 tahun. 1 hari, 1 muka surah. Kalau sehari tak boleh menghafaz 1 muka surah, memang tak menghafaz lah itu jawabnya. Main-main. Maka kalau 1 hari, 1 muka surah, 2 tahun selesai. Atau kata saya, kalau nak cepat lagi 10 bulan, 1 hari, 2 muka surah. Atau kalau nak lebih cepat lagi, 1 hari, 4 muka surah dalam masa 6 bulan. Alhamdulillah anak-anak berlomba-lomba dan ramai yang sudah hafaz Quran 30 juzuk dalam masa 6 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi dalam 800 orang ini ada yang tak mampu, ada yang yatim, seperti biasalah. Ya, kalau ada tuan-tuan yang boleh mengambil anak-anak ini sebagai anak angkat, keluarga angkat seperti tahun-tahun dulu. Yang anak-anak angkat tuan yang dulu-dulu sudah habis. Ada yang ke Turki, ada yang ke Jerman, ada yang Mesir. Ini memang sudah menjadi, kita sudah ada MOU kepada mereka. Jadi mana-mana pelajar, bahkan sekarang ini di universiti-universiti tempatan banyak mengambil. 20 juzuk saja hafaz, mereka boleh masuk di mana-mana universiti. Alhamdulillah, syukur. Penghargaan orang-orang kepada mereka yang hafaz Quran cukup baik sekarang ini, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan tak punya anak yang hafaz, mungkin cucu, tak dapat cucu, mungkin cicit, tak ada cicit, mungkin cuit, ya. Kalau anak, cucu, cicit, cuit, tak ada apa kira-kira mau diharapkan. Cocot lagi, ya. Cocot, buyut, ya. Kalau tak ada, ini saya tawarkan. Anak ini bukan anak saya, anak orang, ya. Tapi kalau kita biayai, kita bantu mereka, insya Allah sama dengan anak kita sendiri. Sama, sama. Atau malah lebih baik daripada anak sendiri. Kenapa? Anak sendiri pun seorang satu-satunya, semata wayang, tertumpah segala kasih, tertumpah segala sayang, apa mau kita kasih, apa minta kita beri. Tapi tak sembahyang, contoh. Tak sembahyang, satu tu. Sayang sungguh kita, tapi tak sembahyang. Apa yang boleh harap dari seorang anak yang tak sembahyang? Ini anak, anak orang, kita bela, kita asuh. Macam Muhammad Nail ini bukan anak saya, ini pelajar. Dari umur, kalau tuan-tuan perasaan masuk YouTube dulu, rugi-rugi 10 tahun tu. Sekarang 15 tahun, alhamdulillah. Nah, itu pun saya mau lelong juga malam ini kalau ada yang mau. Jadikan anak boleh, jadi adik boleh. Kalau ada yang rasa-rasa nak bikin menantu pun boleh. Tapi yang itu kena kira lah dengan saya. 25% komisen dia, ya. Masya Allah. Jadi saya ingin melanjutkan usaha menggabungkan silaturahim ini. Walaupun tuan-tuan tak sampai ke sana, tak apa. Kalau ada yang masih ingin, ya, membantu dengan menaja anak-anak angkat nanti. Tolong Muhammad Nail, contohnya. So, saya buat macam ini saja sekarang. Saya buat macam ini. Nanti kalau ada yang berhajat, boleh pilih laki-laki, boleh perempuan juga ada. Macam ini. Tuan balik, bukan minta duit sekarang seperti biasalah. Nanti ada rezeki dalam minggu-minggu ini ke minggu depan. Tolong tuan-tuan dan puan-puan bank in sajalah ke account Maybank atau CIMB, insyaAllah, ya. Boleh pilih. Handsome-handsome kakak lihat tu. Nampak dari sana, ya. Tak nampak. Nanti boleh-boleh pilih. InsyaAllah habis sembahyang isyak nanti, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta Muhammad Nail untuk mengakhiri dengan doa penutup. Dipersilahkan. Al-Fatiha.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah memelihara kami di masa kecil. Jika engkau hidupkan mereka, hidupkanlah mereka dengan iman dan Islam, ya Allah. Dan jika engkau matikan mereka, matikanlah mereka dalam keadaan khusnul khotimah, ya Allah. Kepada orang tua-tua kami, ibu bapa kami, kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia, ya Allah. Engkau lapangkanlah kubur-kubur mereka, ya Allah. Engkau luaskanlah lahat-lahat mereka, ya Allah. Engkau terangkanlah dalam kegelapan barzakh-barzakh mereka, ya Allah. Lepaskanlah mereka dari azab dan fitnah kubur, ya Allah. Jangan engkau siksa mereka, ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan soleha. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Lindungilah kami dari godaan syaitan. Peliharalah kami dari segala maksiat. Jangan engkau jadikan kami anak yang derhaka kepada kedua orang tua kami. Mereka telah mengasuh kami. Mereka telah membesarkan kami. Mereka telah mendidik kami. Kami belum mampu dan tidak akan mampu membalas budi baik orang tua-tua kami itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah agama kami agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam kami Islamnya kaum muslimin. Iman kami imannya kaum mukminin. Niat kami niatnya orang-orang yang ikhlas. Amal kami amalnya orang-orang yang soleh. Sembahyang kami sembahyangnya orang-orang yang khusyuk. Doa kami doa yang dimakbulkan. Dosa kami dosa yang diampunkan. Hidup kami hidupnya para ulama dan mati kami matinya para syuhada. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pemimpin, petunjuk, cahaya dan rahmat. Ingatkanlah setiap ayat yang kami lupa padanya. Ajarkanlah ilmu-ilmu yang kami masih jahil di dalamnya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai bacaan kami sepanjang siang dan malam. Jadikanlah Al-Quran itu hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkanlah agama kami. Sihatkanlah tubuh badan kami. Berkatilah rezeki kami. Tambahkanlah kefahaman ilmu-ilmu agama kami. Berilah kami kesempatan bertaubat sebelum mati, kerehatan selepas mati, dan ringankanlah kami semasa menghadapi mati. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wakum anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.